Di Pak Sawatara Pasar Tradisional Sumedang Kiwari Ngajaul, komoditas anu harga paling ngajaul teh nyaeta bawang bodas anu kiwari ngahontal tepi ka 60.000 saban kilona. Harga bawang bodas di pasar tradisional Jatinangor Sumedang ngajaul, samemehna eta komoditas teh dijual kelawan harga 30.000 sakilo, kiwari jadi 65.000 saban kilona. Salah seorang pedagang sayuran Nana nembrakeun ngajaulna eta harga bawang bodas teh geus karandapan saprak 2 minggu ka tompernakeun. Ngajaulna harga komoditas bawang bodas balukar dieureun karena impor bawang bodas di Tiongkok setutas mahabuna virus corona. Ada virus corona jadi semua barang impor dari Tiongkok bisa stop semua. Di stok ya. Iya. Itu udah berapa lama kah mahalnya? Ya baru-baru inilah sekitar 2 minggu belakang lah. 2 minggu belakang harganya langsung menaik tajam lah gitu. Bawang putih. Karena bawang putih itu diimpor dari RRC. Sekarang semuanya di stop dari RRC. Pemasukannya jadi nggak ada. Jadi sekarang harga di pasaran juga sekarang mahal. Lianti harga bawang bodas, harga daging ayam oge nerekel. Samemehna dijual dina harga 28.000 sakilo, kiwari jadi 33.000 saban kilona. Ngajaulna harga daging ayam di rong balukar harga parab anu mahal. Diki Guntara, Bandung TV.